bagaikan The Flash, larian seorang pelajar yang mempunyai acara 100 meter di kejohanan banjir sukan sekolah-sekolah Malaysia MFSM 2019 memukau orang ramai. Video tim Malaysia ini menyaksikan Muhammad Azim, 15 tahun, cukup laju meninggalkan peserta-peserta lain. Dan atlet berasal dari Perak itu berjaya mencatat larian sepantas 10.63 saat, tidak jauh dari rekod kebangsaan. Baik, ini pula belum pun dilahirkan, sepasang kembar sudah menjadi sensasi di internet. Janin mereka kelihatan seperti sedang bergaduh dengan saling tendang-menendang ketika ibu mereka menjalani imbasan ultrasound tahun lalu. Video kedua-dua janin berusia 4 bulan itu tular di China dengan pencecah 2.5 juta tontonan. Dan ini pula seorang model dan pereka fashion muat naik pelbagai gaya rambut kreatif dan unik di Instagramnya. Latitiaki dari Ivory Coast menggayakan rambut berbentuk kapal terbang, ikan, kala jengking dan mikrofon. Menariknya, ia digayakan sendiri wanita ini.